Boleh tak saya guna gambar profil Facebook saya, gambar ustaz? Sebab gambar ustaz saja handsome. Saya tak handsome. Ha. Boleh, singgit sehari. Kuliah dengan assignment, hak mana dulu dia perlu kita hadir? Kerana kadang-kadang bercanggah masa yang sama. Baik, kita wajib belajar ilmu yang fardu ain. Tapi kita belajar universiti, ada assignment, ada satu-satu projek. Nak haram tak kita tinggal kuliah pada malam itu? Ha, dengar molek. Nabi suruh kita belajar agama, ulama suruh kita belajar agama. Tapi tak ada ulama pun kata mu wajib belajar setiap malam, setiap pagi tak ada. Neh, mana Allah beri kita akal. Dan kita hidup dalam dunia, kita nak cari dua dunia. Dunia hak sekarang dan dunia akhirat. Ilmu sekarang, ilmu untuk senang dunia, ilmu agama untuk senang akhirat. Nah, jadi bila kita dah Tuhan bagi akal, bagi bahagikanlah masa. Hari kita ada assignment, kita tak gilah kuliah. Hari kita nak tidak ada assignment, kita kuliah. Faham? Bukan makna kuliah siapa tak boleh pergi buat benda, tak boleh pergi ambil anak sekolah dah, tak boleh pergi buat assignment dah, tak boleh kerja dah, kena kuliah sama. Bukan gitu. Nah, jadi bahagi-bahagikan masa. Neh, ada kita bijak. Kalau mu dah siapa boleh buat assignment, bukan orang bodoh lah ni, orang cerdik. Bila orang cerdik, guna akal yang cerdik. Nah, jadi malam ni kita tak boleh. Dua malam esok kita boleh. Malam esok kita pergi masjid ni, lusa surah ni. Malam ni tak boleh. Ah, tu Tuhan beri akal. Neh, yang salahnya assignment semua. Ada dengar, ada kerja. Dengar, ada kerja. Orang kata, "Haji, malam ni haji, ani ustaz daripada Allah ustaz mai." Masjid kita. Oh ya, malam ni tak boleh. Nak pergi hantar kain Kuala Lumpur. Nampak? Ha, malam esok. Malam esok Ustaz Nuruddin Banjari mari. Jemaah kita pula. Korea kita. Malam esok, malam esok tak boleh. Nak ambil wang isan. Malam lusa tak ada apa. Tapi kita 9 lembu makan free. Malam lusa boleh? Boleh. Ha, tu kata orang terkandung-kata. Kalau makan kedarah boleh mari sejik surah. Kalau nak mari dengar belajar, banyak kerja, sibuk dan sebagainya. Inilah umat-umat yang bodoh seperti lembu. Betul tak? Akhirnya masuk dalam kubur macam tanah anjing mampu. Tak reti hukum syarak, tak reti halal haram, tak reti baca Quran, tak reti hadis, tak tahu sah batal, tak tahu rukun syarak. Tanda cari makan, turun pagi, balik petang. Macam lembu, turun pagi, balik petang. Nak jadi umat ni ni? Ni yang paling ramai dalam Malaysia sekarang. Umat lembu dia panggil. Nak? Lembu-lembu pun makan tak. Ha. Tak kira lah, mu bankers ke, pegawai bank ke, mu wakil rakyat ke. Kalau mu sampai cari dunia saja pandai, makan minum saja pandai, masjid, balasah, madrasah, kuliah, mu tak peduli, mu adalah bahimah, binatang lembu kambing. Nampak? Kenapa? Kerana diriwayatkan, disebutkan oleh ulama-ulama, ada mengatakan hadis juga. Al-mu'minu himmatuhu ilal masyajid. Orang beriman, cita-citanya ke masjid, ke surau, ke balasah, ke madrasah, cari agama. Betul tak? Wal bahimah. Adapun bahimah, himmatuha. Wal bahaimu, himmatuha. Ilal akli wa syurbi. Lembu, kambing, biri-biri, uta, khuba bodoh. Nampak? Cita-citanya cari makan dan cari minum sahaja. Jadi saudara-saudara kita, tak kira siapa-siapa, profesor ke, doktor ke, polis ke, pegawai tinggi kerajaan ke, menteri ke, pandai cari makan saja, cari minum saja, mana cari belanja saja, tak cari ilmu akhirat, mereka adalah lembu, adalah kambing, biri-biri dan kuba bodoh. Betul tak? Haa.